Ini sebenarnya Madani ni ialah kita tahu untuk mewujudkan ketemadunan yang hebat, okay? Dan kita kena akui, ingat zaman dulu PM10 semasa dia menjadi Timbalan Perdana Menteri pun dia dah selalu berkata tentang ayat Madani ini berkali-kali dalam dia punya ucapan. Dan saya sebenarnya lebih kepada input Madani itu, bukan kepada slogan Madani itu. So kalau kita sebagai seorang yang percaya kepada rukun negara, lima rukun negara yang kita telah tahu perlu hayati, dan saya rasa itulah sebenarnya Madani, yang mana semua rakyat Malaysia ni ada hak masing-masing, tetapi dalam jangka waktu yang sama mereka perlu hormat menghormati, saling ada kepercayaan antara satu sama lain. Sebab silang budaya, silang agama, silang perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti ini sebenarnya tak perlu dihuraikan dalam keadaan yang terbuka. Dan Madani ini meletakkan semua rakyat Malaysia itu perlu memainkan peranan sebagai seorang warga negara untuk memastikan negara ini terus makmur, terus sejahtera dengan perancangan yang telah dibuat oleh peringkat pentadbiran kerajaan. Itu yang sebenarnya. Dulu kita ingat zaman Pak Lah, kita punya Perdana Menteri, pernah buat Islam Hadari, So nampak konsep-konsep yang seperti ini semuanya menjurus kepada konsep penyatuan. Zaman Datuk Seri Najib kita ada konsep Satu Malaysia, betul? Ini semua adalah konsep-konsep penyatuan. So sama juga dengan Madani. Cuma Madani ni mungkin orang beranggapan ayat dia ayat daripada bahasa Arab, mungkin orang kata terminologi dia tu berbeza. Tapi kalau kita tengok dia punya gist of it, input yang kita nak bawa dalam Madani ini adalah satu penyatuan, yang penyatuan itu boleh menyelesaikan banyak perkara dan adalah satu orang kata kekuatan untuk kita nak pastikan kita punya pembangunan negara itu sentiasa makmur dan juga sentiasa sejahtera. Itu yang sebenarnya yang penting. Sebab Malaysia ini terbentuk bukan di atas dasar satu sifat kaum, dia adalah kemajmukan, unity in diversity. Itu yang sebenarnya menjadikan kekuatan kita yang begitu berjaya di mata dunia, dengan banyaknya kaum, banyaknya bangsa, banyaknya dengan suku kaum, kita boleh bersatu tanpa ada pergaduhan selain daripada peristiwa 13 Mei. Itu yang saya nampak. Okay, Allah Allah.